kita akan buat challenge makan ikut warna. Betul. Merah versus orange versus biru. Kita dah sampai dah dekat Bazar Ramadan. Nama dia Putrajaya. Ha, IT ni. Orange ke coklat? Coklat. Ah, coklat orange. Abang ikut je. Kalau tak saya nak beli tau, kalau abang cakap orange. Saya kena beli kalau orange. Orange ke bang? Orange lah. Orange lah. Akak ada jual ayam goreng warna biru tak? Tak ada biru eh? Tapi saya nak semua kalau biru. Boleh? Tak boleh lah masuk. Bom. Ha, putih! Punya video podcast hari tu. Dah tengok belum? Dah tengok belum? Kalau belum sampai tengok. Sampai kau yes, korang kena tengok tau. Itu episod yang pertama. Yo. Kalau dapat sambutan yang hangat. Kita sambung. Invite. Yes. Korang nak tahu apa komen korang? Okey ke tak kita punya ni? Penerimaan sekarang macam mana? So far, kita punya view tak adalah tinggi sangat. Tapi ramai yang komen. Kita punya podcast okay and nak best, lagi. Nak lagi. So korang nak siapa lagi? Boleh komen di bawah. And ada juga yang komen, kenapa tak start episod awal antara korang je dulu? Episod 2 buat ajak guest. Tapi so mungkin lepas ni guest kita dah maksum. Tapi kita dah puas cerita lah. Yelah, waktu kan ujung-ujung. Dah banyak dah kita cerita. Ujung-ujung ayat dia kata, walaupun dah tahu. Sebab saya, sebab tu lah kita tak buat. Sebab kita dah banyak dah cerita sebelum ni. Yes. Korang dah boleh hafal lah jangan cerita. Ya, yeah, korang dah boleh tahu dah ceritanya. Okay? Mungkin soon lah, lepas Aisyah bersalin. Kita nak buat gender reveal untuk Aisyah. Dekat podcast. Sembang JT. Tapi hari tu kau dah check? Belum. Ya, itu check tapi dia tak tunjuk kan? Oh, tak tunjuk. Baby tak tunjuk lagi. Orang kata kau tak tunjuk tu baby girl. Ya. Dia suka berhasil. Okay, so sekarang kita nak buat challenge apa? Kita jemput Maksum! Wah, Maksum sangat Ramadan tiba. Yes! Korang akan nampak saya berjumpa bila Ramadan. Nampak muka je bergerak. Sebab hitamnya sama dengan meja. Yes, untuk dapat kurus. Okay, Aisyah wake up. Weh, Maksum pelan dengan meja weh. Aisyah wake up, sahur. Kau boleh puasa ke? Dia sebenarnya ikut, ada orang boleh, ada orang tak. Tapi untuk kes aku ni, aku memang tak boleh puasa. Panjang tu rayanya. Apa kes apa? Diabetes pregnancy. Diabetes. So, I is cannot, because kalau I tak makan, nanti dengan baby tadi. Yes. So guys, kena macam so kena makan tengah hari ni. Patutlah bertenaga. Okey. Sudah lemah tu tadi. Dia dah makan apa ni? Yes. So yang tak kena tu jangan tak puasa pula. Kena listening ke? Okay, so hari ni kita akan buat challenge makan ikut warna. Betul. Merah versus orange versus biru. Selalu kan kita minta korang vote kan kita orang kan. Tapi ni sebab terlampau rushing tiba-tiba. Maksum yang vote. So kita akan buat pusingan roda. Okay. Waka. Kita ada roda lagi ke? Ada. Echa dulu, kita mulakan dengan propam mengaduk. Let's go! Merah! Bubara semangat wajah. Merah timur bersih, buri peketi. Saya nak... Orange. Orange saya dah pernah dulu. Biru lah, biru.
Okay, ha? Biru, biru. Biru! Eh? Yeay! Kau balas. Kau pula semua kan? Biru, kau tahu tak biru susah tak? So, saya orange! Tapi aku suka biru sebenarnya. Sebab? Sebab kat Wazza ada vanilla blue. Itu je? Ha. Saya macam dah dapat imagine dah aku makanan yang Amri akan beli dia lagi. Ha. Saya akan pastikan saya akan beli apa yang tak ada dalam Zaru punya apa pandangan. Betul. Betul. Bagi contoh. Janji. Yes. Janji. Saya rasa awak akan beli nasi kerabu, air vanilla blue, donat biru. Mana kau tahu semua tu ada? Aku tak tahu. Tak, selalu kan benda-benda gitu. Ha. Dengan krim tu yang bagi empat. Weh, betul juga sebab benda-benda tu je dekat bazar. Sendiri orang je lagi. Ambil kerbi dua aku. Kau pakai Superman, dia lupa-lupa. Weh, kalau betul dia orang memang power lah. Pakai Superman. Tapi saya kawas kan saya takkan beli apa yang saya dia happy aja pakai Superman tu. Aku tunggu. Lagi 4 bulan aku pakai balik baju. It's real. Dengan anak aku. Dia dah beli kan Superman. Okay, so mari kita plan hari ni kita nak pergi ke Bazar Ramadan Putrajaya. Ya, sebab diorang ramai sangat cakap Putrajaya best. So saya cakap dengan diorang, okay, that's it, kita pergi Putrajaya. Yes, jadi sekejap lagi kita orang akan tukar baju and kita akan pergi ke Putrajaya. Let's go! Yes, jom, jangan baca masa. Nah, jom. Alright guys, so kita dah sampai dah dekat Bazar Ramadan Putrajaya. Precinct 3. Sebab tadi kita macam sesat sikit. Kita salah pergi yang kat mana? 14. Sebabnya precinct 3 guys. Make sure precinct 3. Tapi kalau korang sanggup lah tempoh jam. Ya, yeah, kan? Tak jam sangat. Dia punya nak masuk lah. Memang ramai lah. Tengok ramai penuh. Wah guys, tengok. Tadi dia bergerak lah. Cuma parking korang kena alert macam Echa tadi. Macam, kosong. Jen, kita dapat parking dekat gila, babe. So yeah. Sekarang ni saya rasa saya macam senang sangatlah cari makanan. Tak one orange kan? Biru lagi senang. Biru lagi senang. Belum apa lagi dapat. Aku makanlah tu. So jom. Ada banyaklah. Ada banyak orang ni saya tak nak beratur. Saya akan paslin. Ibu mengandung. Eh, bawa buku pink tak? Nanti boleh kena dapat air wang. Time kata nak beratur pakai aku. Nak jalan-jalan. Tolong jatuh. Jatuh nanti jatuh. Tahiti Thailand Orange. Eh, banyak weh. Tapi bestnya, korang tengok kan, dia tak beratur sangat. So macam senang lah. Kalau korang bazar kan sempit kan, nak jalan susah semua. Amri, kan? Amri. Apa? Air biru. Oh, nampak air biru. Tahiti ni, orange ke coklat? Coklat. Abang, jawab apa? Orange ke coklat? Coklat. Coklat. Sorry. Coklat lah goreng. Lah, awak ikut je. Kalau tak saya nak beli tau kalau awak cakap orange. Saya kena belikan orange. Alah, kena belikan orange? Haa. Orange ke wak? Orange lah. Orange lah. Robo. Abang hati pula bagi ya, Bang. Orange dah. Orange. Dulu sebelah. Orange. Macam. Sasa orange. Haa, bagi saya terpukau pula. Okey, satu lah. Lain masuk. Masuk orange ke masuk? Oh tak, korek lah tu. Tapi tak apalah. Chiki-down! Saya rap untuk dia ni. Macam mana sekarang? Chiki-down! Saya masuk YouTube, dia tak tahu kita cut pada dia. Warna orek. Okey, kita tanya kakak tu. Yang kulit warna merah. Macam coklat. Alah, macam merah lah. Akak, saya ada satu soalan untuk akak. Ayam golek ni warna apa? Ayam warna merah. Warna merah. Wah! Saya cari orang dah dapat. Bestnya. Setengah ekor. Terus minta setengah ekor? Setengah ekor lah, kenapa tak? Akak. Warna merah, setengah ekor. Akak ada jual ayam. Boleh, baru. Akak ada jual ayam goreng warna biru tak? Tak ada biru eh? Itu kena pergi jauh sikit. Ha? Mana? Kena pergi jauh sikit. Macam mana? Pergi Danok. Pergi Danok ada eh? Ada. Warna-warni ada. Serius lah. Saya pergi sekarang. Ada itu, vanilla baby blue. Wah, sedapnya. Biru. Tapi aku tengah beli air dulu, nanti cair. Betul. Taruh je pijak biru sama suruh. Ini saya makan dulu. Mana makanan kau? Besar weh, kita baru ke tempat ni tau. Dekat sini banyak, beratus vendor. Guys, saya dah jumpa makanan untuk Amri. Angka jumpa. Kita cakap aku jumpa. Baik, Nur Zarul. Saya jumpa untuk saya. Oh. Nasi kerabu.
Wow. Nasib kamu dua beradik. Tapi saya empat beradik je guys. Satu ada merah. Ya, kini tempat Amri. Tapi masalahnya Amri akan makan nasi je. Eh, aku akan buat je sampai semua boleh makan. Wow. Faham, Stadion. Saya faham. Tak, salah. Dia akan timbus kat dalam tu. Sebab kan konsep belajar kita. Belajar dari keselamatan. Belajar ke kau semuanya jadi gitu. Belajar dari pengalaman. Dia akan letak isi dulu, nasi kemudian. Saya faham. Bijak tak? Ayam pertama. Ayam pertama. Tengok, tengok. Kopo tak boleh makan. Ini buat nanti. Tak tahu. Aku buka bungkusan tu akan lauk kat sebelah nasi kaya. Okey. Ini orange ke coklat? Orange. Yeay. Ambil gambar, beli. Ambil gambar, jom. Okay. Bye. Bye. Warna orange? So, betul sebab kakak kata warna orange, saya boleh beli. Sebab saya kena boleh makan warna orange. Betul kan orange? Orange. Yeah. Orange. Ada yakin. Oh. Yes. Close up. Nasib baiklah yang jagung tu warna kuning. Kalau warna orange saya dah beli dah. Kita dah letak ice cream. Dah aku nak jumpa. Mana? Jelly ball dulu. Jelly ball? Ya. Ada ke jelly ball? Aku nampak signboard dia ada. Tapi bawah jual ketam. Ada tu. Ada? Eh, sebab tadi susah. Adilah. Jelly ball ada ke? Tapi saya nak semua color biru. Boleh? Tak boleh lah maksudnya. Tak faham. Boleh tak cocok? Tak cocok. Kau tak dapatlah ambil jelly ball dia. Guys, kasi kuih warna orang merah tak ada. Kenapa dia orang stop eh? Roti jala. Hah? Roti jala. Tak kena apa tu? Makan dia punya warna orange. Aku punya. Guys, Aisyah ada jumpa Aisyah punya dessert. Sangat unik. Yes. Appetizer. Eh, bagi aku dessert biarlah. Ini warna apa kak? Kosong. Warna merah guys. Warna merah. Lepas. Yeah, lepas guys. Saya nak 16 biji kak. Minimum kena beli 16 biji. Kita kongsi lah. Dorang memang kak. Kosong, jom ni. Nanti kalau dorang minta siap. Ni? Jom ni. Okay, ni juga, eh. Alright, terima kasih. Sebab memang kau besar kan? Nak plastik pun merah guys. Dia akan terbalik kaki aku tu. Aku dah jumpa dah Pano. Memang rezeki aku Pano. Tapi tak boleh terbalikkan sebab dia letak tepi je itu. Akak, sepotong ni berapa? Satu bekas RM12. Akak saya nak red velvet ni kak. Akak red velvet kalau apa? Red velvet kalau merah lah. Apa kan sebab aku cuba-cuba sangat? Ha. Pulang eh? Kalau merah. Nasib baik akak jual kalau merah kak. Akak, biru tak ada kerang. Kenapa? 12. Biru tak ada kerang. Makanan ketiga guys. Makanan ketiga guys. Oh my god. Betul. Betik saya sukalah. Cuba tanya warna apa? Bang, ni warna apa? Warna apa? Tak tahu. Orange ke bang? Orange kan? Pening apa sura? Lebih kurang satu. Boleh dah bang? Satu. Tak ada. Itu bukan warna orange. Nampak pun bukan orange kan? Alah. Belum apa yang itu? Baik. Nampaknya merah yang tadi. Ya. Yeah. Jadi awak tengok je lah. Saya dah ada pokok mangga. Oh, ini warna apa? Biru! Yang ini warna apa? Kuning. Warna apa ni? Oh, ala Zarul. Saya nak satu ni. Saya nak yang lain. Okay, ambil ni eh.
Zarul, yang ini kita boleh makan seorang satu, babe. Masam nak hijau. Boleh. Perfect combination. Yeah. Okey tak masuk? Ngam. Ngam, eh? Confirm, aku beli, eh? Beli. Kamu satu tak? 13. Saya ni banyak dessert, guys. Makanan berat saya ayam je. Air ke air? So guys, saya ada balance lagi RM10 untuk beli makanan berat. Saya tak payahlah RM10, kasihlah RM1. Aku dah belikan kau dessert. RM10, RM20. Macam mana, Mak? RM10 lah. RM20 total makanan saya. Lagi RM3. Ya. Kawo, sehat. Saya interview sikit. Okay. Kita nak buat challenge. Challenge kena makan makanan warna orange, makanan warna merah, makanan warna biru. Ada tak? Ada. Mana? Ni oren, aku meng biru. Satu warna. Orange je lah ada. Orange. Yeah. Oh. Tak ada untuk kamu. Merah tak ada lagi. So, kalau nak macam warna merah adalah. Tak ada. Biru pun tak ada. Biru pun tak ada. Okay, saya nak nasi kat bawah. Atas ni semua tutup dengan orange tau. Okay. Okay. Boleh, okay. Eh? Tawa. Satu dua. Satu dua. Satu. Boleh apa? Kenapa? Boleh tak boleh. Tak apa, saya makan tu je lah nanti. Sama belajar dia tak habis ke? Boleh asyik lah. Okey, itu je. Sekarang ni saya nak tanya. Dah ada jumpa dua kali. Ni cuman mata dah ada cermin belum? Belum. Tak ada lagi, ya? Macam tak ada lagi. Dah dua kali jumpa. Cermin. Aku tunggu. Aku punya view tinggi pun aku beli. Oh, kenapa kalau tak ada cermin mata ni macam mana rupa dia? Rasa muka macam agak bisa sikit lah. Tengok boleh tak? Patut pakai cermin mata. Pakailah terus, jangan buka, okey? Jangan buka. Guys, saya rasa benda unik gila. Saya nampak donat biru. Jom. Bang donat biru satu bang. Depan balik untuk beli air. Ecah dah banyak dah. Tengok daripada atas. Tengok daripada atas. Oh, tak ramai. Tadi kita sampai tak ramai sangat tau. Ini dah ramai dah. Guys, Ecah sebenarnya cari air kelapa. Tapi tak jumpa mana air kelapa tu. Oh, sana lah panah. Tapi tak apalah panah, malas lah nak kedah. Kita beli kat sini je lah. Bang, tu warna merah tu purple tu bang? Merah eh? Merah, satu lah. Babe. Tada, dapat. Yes. Oh, satu lagi. Biasalah haus, nak untuk kau. 12 eh? Tadaaa! Wow! Semakin lapar saya tengok. Semakin bertukar color sate tu aku tengok. Sate? Ya, macam kau oren dah. Okay. Oren? Merah. Kau nak kuih sate? Kau sama color dengan ni dah? Eh, ni yang oren. Ini merah. Abang tu cakap merah tadi. Okay guys. Eh, dia kenapa colorful? Ya. Yeah. Merah. Boleh bahagi kot. Dah bagi-bagi. Haa, bagi ada. Ada biru tu. Alah, korang ni biarlah cantik-cantik. Dulu kat sini ambil kau punya. Ni apa? Krim? Krim? Boleh lawan kedai krim tak? Hmm? Siapa tu? Tak kenal? Kalau nak lawan, kena pembelian ke berapa? Ni aku beli 100 tau dapat ni. Pana? Saya hitam. Tengok guys, Pana tadi janji lain. Ni janji lain. Macam aku duk. Kenapa? Ambil lah merah kau. Hey! Kasih dia hijau. Aku nak merah kat atas meja. Saya nak tukar buka buat. So tengok air saya dah cair dah. Makin kurang. Tumpah ke? Kenapa kurang? Kurang? Aku rasa maksud minum lah sebab minum so tak terpaksa. Ya. Ha? Ha? Dah Zain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subna wa bika amanna wa la rizkika tarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oh, terus makan tu. Oh. Selalunya Zoom. Kau minum gitu je. Tak buka dulu. Dah buka dah. Sedap weh.
Okay guys, so sekarang kita akan bermula dengan appetizer dulu. Eh, kita dah minum, dah start dengan air lah. No, saya tak ada appetizer. Nah, tak ada appetizer. Tengoklah orang lain. Tak punya sate. Suka sate ni, tak ada lemak. Memang orang gemuknya saya makan. Selalu sate lemak. Dia cakap kau. Kenapa kau yang makan aku yang kena? Aku tak makan pun. Kenapa? Terus tengok orang gemuk makan. Nampaklah dalam berpuasa. Okay. Kalau tak berpuasa, dia makan satu saya je. Saya punya appetizer, saya tak tahulah siapa hantar ni. Dia cikodok. Gegas. Cikodok. Cikodok pisang. Tengok orang terus makan. Ha? Orang terus makan. Oh, keledek. Cucuk keledek, guys. Panas sedap pun. Ini dah sedap ke lah? Saya pula. Appetizer. Kalau buah appetizer tu dessert. Appetizer. Appetizer. Itu dessert lah. Banyaknya dessert. Ini appetizer ke dessert? Dessert. Donut. Yang ni? Dessert. Dessert. Salah satu tu. Saya tak ada appetizer. Kau ambil buku-buku. Buku bukan dessert ke? Dessert juga. Tapi ambil lah lepas tak ada. Kayaknya. Sedih lah hidup dia. Oh, tak ada dah. Ambil buang kat tepi je. Eh, tak ada buang. Dalam ni ada buah guys. So ni appetizer. Tu dah merah. Kan? Buah appetizer kan? Macam makan tomok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pris apa ni? Rasa nanti kau minta. Dengan buku bahan mana sedap? Mix fruity. Itu buah mana aku? Aku rasa aku free. Ah, tak biru. Tak eh. Haa. Sedap. Dia tak terlalu manis. Ini kira appetizer lah guys. Buah. Buah betik. Jangan dessert lah buah. Cuma ambil boring. Nampak. Makanan orang kurus. Tadi dah berak dua kali, makan betik berak lagi. Okay, awak pula. Tapi dia punya buku lagi tak ada ni lah. Saya punya appetizer satu je lah. Cuma dessert. Okay. Buku dia ni tak ada ni. Buah laici ke longan ke. Okay, so sekarang main course kita. Makan tu je ke? Main course kau? Macam makan Japanese food. Dalam ada nasi. Tutup kena putih tu, kau tak boleh makan. Kau makan mak rock ke? Dia ada putih-putih pula. Sama Minang tu kan kekal orang pekat. Sekejap. Tak suka awak memang sedap. Sekejap. Kau dan kunyit. Okay. So, saya punya ni. Main dia menang lah. Kan? Pastikan dalam pot merah eh. Tak masak ayam. Wow. Putih! Tak, tapi korang ingat tak? Masa kita dekat Kedah ke apa? Kan kita beli asalkan ada warna. Ha, asalkan benda tu tutup kat atas. Ha, boleh punya sama-sama. Ragu dengan lagu aku. Tengok, tengok kau makan. Ha, bertutup ke tak dekat atas? Satu. Aku kau nampak kalau orang ni aku ambil. Dua. Ambil dia tahu. Tiga. Dua. Kepo ni orang ni. Ha. 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 Eh, siapa lah? Aku nak tengok dia punya. Dia punya plan yang tak lauk ke bawah. Kalau biru turun ke bawah tak? Tak. Ha. Saya nampak dari sini. Ha. Ayam kena merah. Ya, sama dari tadi. Dia dekat bawah. Ha, dia melekat. Okey, makan. Melekat pula nasi dia tak terburai. Saya nak makan lah. Ha, dia tahu lah. Jangan sampai nampak kali lain. Ha. Ha. Oh, ni ayam. Okey, okey. Kita kopi ayam bawah ni. Ha. Ha, pecah. Ha, pecah. Weh, susah weh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap eh. Sedap eh. Struggle nak makan. So kita akan beralih pada dessert. Wow, gula dia banyaknya. Kalau panas sedap ni. Main sedap. Macam cecah ayam dekat sos. Proof tak? Apa kenapa? Cream? Kau macam?
Dalam punya cheese Arab memang gitu. Dia bukan cheese mozza. Okay, awak pula. Dia cheese cream tu. Nak kenyang? Echa punya perut tak nampak dia besar. Tapi sebenarnya ruang dia kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Lama, dia terbuka ya. One shot. One shot. It's easy, man. Kan nampak lembut eh? Cream cheese ke? Okay. Cheese kau? Tak. Kan, cream cheese tu. Okay, awak tinggal apa? Aida? Serut. Donut. Okay. Donut biru, tak tahu rasa apa. Mungkin rasa goreng blue. Lepas tu ada apa biji-biji tu? Bismillahirrahmanirrahim. Jarum. Why you bite cheese? No. Lembut. Eh. Sedap. Donut dia. Lagi sedap bersikir donut ke? Of course, sedikit donut sedap sebab ada cheese. Okay. Habis yang ni? Baik tak selai jawab. Sedap juga. Lembut. It's up to me. Lembut ke? Sedap kan? Untuk review. Beli kat mana? Tak ada beli. Sure. Kau tengok apa satu eh? Sebenarnya ni dessert yang mas yang Aisha beli kat. Bismillah. Betul ke sedap sarut? Tidak. Pandai Aisha beli. Ya, yang last ni memang semua makan krip. Saya beli krip ni, saya kena beli satu sikit boleh dapat krip ni tau. Ramai. Orang lain kalah. Macam Power Rangers lah kita. Betul ke sarung? Betul? Tak. Betul? Dia sebab apa krim ni? Aku punya strawberry. Saya kurang gemar tau krim ni. Kau punya krim apa? Nutella? Tak. Ambil punya macam Oreo. Nutella? Kan? Coklat. Oreo. Oreo? Sedap tak Amri? Sedap? Macam makan kapur. Sebab kalau saya cakap tak sedap, nanti yang dua ni tak nak makan dah. So saya kena cakap sedap supaya yang ni cakap makan sikit. Betul saya terus cuai Echa. Macam kapur. So Echa nak makan, saya cuai Echa. Kau silap, aku suka makan krim. So kau suka lah? Okey je, kalau kata dia tak sedap pun aku tak makan. Makan krim. Saya kalau, apa nama dia? Krim? Krim? Krip ni saya suka durian je. Betul? Yang ni saya rasa pelik sebab flavor lain. Ya. Yeah. So, saya kena. Bukan tak sedap tapi macam tu lah. So kita dah settle lah kita pergi makan hari ni. Yeay! Jadi saya nak panaskan, saya nak makan betul. Okay. Dekat situ. So, guys, korang boleh komen kat bawah. Nak kita orang follow Instagram kita orang semua kat bawah. Dan korang boleh komen nak kita pergi bazar mana pula. Aku ada idea. Yeah? Wang Semaju. Dia punya bazar boleh panjang kat KL 500 meter. Tengok kalau korang suka konten ni, kita orang akan pergi kat bazar Wang Semaju pula cari kali lain pula. Betul. Okay. So kalau korang suka, korang komen kat bawah. Okay. Tak pun dekat kamu baru dengan si ayam sedap. Tapi memang dia cakap Wang Semaju pun. Betul. Okay, betul. Betul. Bunuh pula makan ni. Tak kerti-kerti yang bercakap. Dah kan? Macam bercakap lagi langsung. Dah ke? So guys, pada korang yang ada konten-konten menarik, korang boleh komen kat bawah macam kita repeat. Pada it's okay. Pada korang yang masih lagi belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe bawah ni. Jangan lupa untuk klik button untuk dapatkan notification video-video baru korang. Paling penting ni, klik button all untuk dapatkan update tentang video-video korang. Betul tu. So pada korang yang masih lagi belum subscribe, korang boleh tekan button merah kat tepi sana tu. Dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2. Bye.